Dia kata Cik Mumat nanti lah. An-Nas. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi. Agak-agak dia akan kata apa? Agak-agak lah. Pertama dia akan tengok atas bawah. Tawak. Bukan orang baca Fatihah. Ah, nampak? Dia bukan kata Nabi. Dia kata apa? Dia kata apa? Bukan orang. Orang. Maksud agama dia orang. Bukan Nabi. Abu Bakar mengabak Rasulullah kawan tu mati. Al-Fatihah. Agak-agak ada tak? Agak-agak lah. Tak payah duk cerita. Agak-agak Nabi kata. Bokmai satu riwayat. Lepas tu, yang kita bila orang mengabak Al-Fatihah, kita ikut siapa? Takkan tak pernah tanya? Lama dah orang duk kata, duk bersabar. Apa api-api? Oh, ikut. Tapi soalan saya mudah ya. Pertama, ada orang mati zaman Nabi. Kedua, ada Nabi dapat berita kematian di kalangan sahabat. Ashamah mati, Najasyi mati, berita sampai pada Nabi. Soalan mudah ya. Nabi keluar kata apa? Siapa yang kita duk sibuk sangat nak tahu Nabi kata apa? Hei, dia Nabi. Perbuatan dia, perkataan dia, amalan dia, tindakan dia, sebutan dia, amalan dia. Qudwah, uswah, the best untuk yang kita nak ikut. Maknanya kalau ada orang habang, dia kata Al-Baqarah, Ali Imran. Ha, kita baca. Yang kita tahu bila dia dengar musibah, dia baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu kita kata beragama dengan dalil, beragama dengan hujah, beragama bukan ikut-ikutan, beragama bukan ikut orang. Agama mudah ya. Nabi baca, kita baca. Nabi tak baca, kita tak baca. Lagu mana yang Nabi kata, lagu tu kita kata. Ini agama. Sebab agama ni agama Nabi. Sangat mudah. Ini yang kita kata. Apa? Kita kata apa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku. Ikut aku macam mana? Macam yang aku buat. Adakah hadis? Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan cari. Jumpa. Kita buat mat. Kita aman. So kalau orang mati, kita nak kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Nabi baca. Itu yang Quran kata. Alladhina idha asabatuhum musibah walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah ya agama. Betulkan yang biasa, biasakan yang sambung. Betulkan yang biasa. Kebiasaan kita kalau tak betul, kita betulkan. Dan benda yang betul, hendaklah kita biasakan. Selalu biasanya kita kata lagu ni. Yang betulnya lagu ni. Hak betul itu kita ubah, kita ambil hak betul itu, kita biasakan. Nampak? Ha? Lagi sakan kan? Dia kata dah kita baca ni pasal kita nak sedekah pahala bagi kat dia. Itu maksud kita. Boleh ke tak boleh? Bagus ya? Jadi kalau orang baca hak lain boleh tak? Dia kata saya abang cikgu tu mati lah Al-Fatihah. Pasal apa hang kata Al-Fatihah? Pertama kena baca. Kalau kata saja tak ada makna. Dia kata aku bacalah. Mudah-mudahan aku bagilah pahala. Aku sedekah pahala Fatihah ni. Pertama tuan-tuan, pagi-pagi mereka duk hantar. Lah tak ada dah. Marilah sama-sama kita sedekahkan Fatihah kepada Rasulullah. Siapalah pergi duk ajak benda ni.
Kita kadang-kadang yang tak ada duk mengajar ni pasal sebelum nak mengajar nak kena duk perbetul ni dulu. Habis masa kat tu. Marilah kita sedekah Fatihah kepada Nabi. Tuan-tuan, main mana ni? Nabi dulu ke Abu Bakar dulu? Tuan-tuan, soalan mudah. Saya punya soalan ni soalan mudah ya. Siapa mati dulu? Abu Bakar ke Nabi? Abu Bakar ke Nabi? Takkan hak ni pun tunggu 2024 tak boleh jawab. Abu Bakar ke Nabi? Nabi dulu. Uthman, Nabi dulu. Ali, sahabat banyak dulu ada. Ada satu riwayat. Sahabat buat kerja lagu kita. Ada riwayat, ada hadis. Sahabat buat kelaku lagu kita. Abu Bakar jumpa Umar. Hang sedekah dah Fatihah kat Nabi begini. Uthman jumpa Ali. Hang sedekah dah Fatihah. Mari kita sedekah. Ada tak riwayat sahabat buat mensedekahkan Fatihah? Hatta ulama kata nak sedekah pahala dekat Nabi itu tak ada. Nabi tak perlukan pahala. Walaupun kita tak nafikan perbincangan tentang sedekah pahala bacaan Quran ni sampai tak sampai tu khilaf. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Tak apa, tolak bab tu. Saya nak tanya tuan-tuan. Kalaulah satu orang tuan-tuan pergi habaq ke dia. Dia kata cikgu mat mati lah. An-nas, kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi. Agak-agak dia akan kata apa? Agak-agak lah. Pertama dia akan tengok atas bawah. Dia tahu tak? Bukan orang baca Fatihah. Ah, nampak? Dia bukan kata Nabi, dia kata apa? Dia kata apa? Bukan orang, orang. Maksudnya agama dia orang, bukan Nabi. Dia kata bukan orang baca Fatihah. Lepas tu, awak yang hang beling pada orang bacaan nas. Dia bukan kata beling daripada Nabi, dia kata beling pada orang. Tu dia tuan-tuan mentaliti masyarakat kita. Lepas tu kita tanya balik, hang baca Fatihah pasal apa? Aku nak sedekah pahala bacaan Fatihah aku kat dia. Ha, aku nak sedekah bacaan An-Nas. Salah ke? Kalau di atas sipir, tuan-tuan dapatlah ni. Duk dapat-dapat tu dengan orang mati Al-Fatihah.